sekali. Sayang Dik ya. Sayang, sayang. Datanya juga ada ya. Oke. Okay. Pak, bisa dijelaskan Pak radius sekitar ini, Pak? Kenapa? Bisa dijelaskan radius sekitar hari ini? Hari ini kita rilis terkait dengan pengungkapan kasus narkotika selama operasi antik. Jadi operasi antik itu dilaksanakan kurang lebih 20 hari dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 22. Hasil yang diperoleh selama operasi antik itu kita ungkap 34 laporan polisi atau 34 kasus dengan jumlah tersangka total 41 orang. Kemudian untuk barang bukti sendiri untuk sabu itu sebanyak 284,28 gram. Kemudian untuk ganja 0,94 gram dan ekstasi itu 2 butir. Kemudian pasal yang kami sangkakan untuk pengedar yaitu pasal 114 dan untuk pengguna pasal 127, dua-duanya Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saya kira itu, Mas. Untuk pengedar dan pengguna sendiri itu berapa, Pak, dari 41 itu, Pak? Pengedarnya berapa, penggunanya berapa, Pak? Oke. Okay. Untuk pengedar ada 34 orang, kemudian untuk pengguna ada 7 orang. Okay. Pak, kira-kira dari barang bukti yang disita berapa orang bisa diselamatkan, Pak? Artinya tidak menggunakan ini, menggunakan narkoba. Oh, gitu ya. Ya, mungkin sekitar 1000 orang lah. 1000 orang. Pak, dari 40 ini, Pak, semua ditangkap dari beberapa lokasi, Pak? Dari beberapa lokasi di wilayah Serdang, wilayah hukum Serdang.